Assalamualaikum. Hari ni kita nak tunjuk cara nak pasang ni DVB-T2 ni menggunakan antena indoor saja. Okey, ni macam biasalah, kabel AV. Yang ni kabel power. Nah, yang ni sekali dengan antena, yang ni antena. Okey, kita dah siap pasang. Mari kita tengok antena dia macam mana rupa dia. Okey, antena dia macam ni. Kecil je. Harga pun murah. Okey, kita cuba search. Okey, tekan menu. Pergi dekat channel search. Auto search. Tekan okey. Okey, kita tengok berapa channel yang akan dapat. Okey, cuba tekan okey. Pertama sekali, dia macam orang kata ribuan ringgit punya tilam. Okey, kita tengok berapa channel. Memudahkan kerja anda nak pindah rumah. Ada channel ni normal sangat. Okey, ada semua sekali ada 15 dan 7 channel radio. Okey. Okey. Kalau ada siapa-siapa dekat sini berminat nak beli antena macam ni, boleh call nombor telefon saya 010-926-4859. Benda ni pun murah je, dalam RM50 je ni sekali nak pasang. Terima kasih.